Banjar, kepada para ulama, para habaib, tokoh masyarakat Kabupaten Banjar. Nah, ini kan jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan keagamaan kita ini juga dimasuki politik-politik praktis. Dan silakan untuk mengundang pasangan calon, diperbolehkan saja. Tetapi jangan sampai apalagi nanti kalau mengundang kegiatan pasangan calonnya itu di rumah ibadah, dilanggar di masjid, maka kami mintakan jangan sampai nanti pasangan calon itu membawa atributnya, menyampaikan visi dan misi dan lain sebagainya. Ini yang tidak kita harapkan. Kami berharap marilah kita ciptakan suasana menjelang pilkada ini yang sejuk, damai, utamakan kebersamaan. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan kebersamaan harus tetap dijaga. Sehingga nanti kita berharap tercipta pilkada yang demokratis, bermartabat, jujur, adil, dan sehat. Itu yang kita menjadikan harapan kita bersama di Kabupaten Banjar. Demikian.